Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan untuk para pasien juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa, di hari Kamis selalu ada acara Radio Airtime Fokus, promosi kesehatan untuk kita semua. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat profesional di bidang gizi. Nah, kita sambut saja langsung ada Mbak Sri. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Fina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, hari ini sudah melakukan kegiatan apa saja nih? Kayaknya dari tadi pagi udah aktif banget. Sudah muter-muter ke ruangan Mbak Fina. Oh, sudah muter-muter ke ruangan. Iya. Kira-kira hari ini kita membahas tentang apa Mbak? Ya, hari ini kita membahas nutrisi yang tepat pada penderita kanker. Mm-hmm. Sehubungan juga kan kemarin hari kanker sedunia ya. Iya, bulan ini ya, di bulan ini ada hari kanker sedunia. Nah, terus Mbak, sebenarnya kanker itu apa sih Mbak? Iya, ya, kalau misalnya kita mendengar kanker gitu ya, kelihatannya kan mengerikan, pasti yang muncul dalam pikiran kita suatu penyakit yang mengerikan, ya, betul, gitu ya, betul, tapi kebanyakan orang menganggap seperti itu ya. Iya, banyak yang bilang kalau misalkan udah kena kanker, harapan hidupnya tipis segala macam, gitu, kayaknya sampai menakutkan banget. Ya, nah, tapi sebenarnya itu bagaimana sih Mbak? Iya, nah faktanya memang tidak selalu begitu ya Mbak Fina ya. Bila ditemukan pada stadium dini, kanker itu bisa disembuhkan, gitu ya. Tapi kalau tapi kan sebagian besar orang kalau untuk mendeteksi secara dini, pemeriksaan secara dini, malah takut ya, takut penyakitnya ketahuan. Nah, biasanya ketahuannya pada stadium lanjut. Nah, itu yang kadang tidak bisa tertolong, seperti itu. Nah, kanker itu sendiri adalah pembelahan dan pertumbuhan sel yang tidak normal ya, yang tidak dapat dikontrol sehingga dapat menyebar, seperti itu. Nah, kanker sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya, tapi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor risiko, misalnya seperti kebiasaan merokok, lalu kebiasaan diet yang tidak sehat, misalnya kebanyakan konsumsi makanan yang tinggi lemak, rendah serat, seperti itu. Lalu dari faktor lingkungan, misalnya ya debu, asap rokok, polusi udara, gitu ya, obesitas. Nah, obesitas juga berisiko. Lalu kurangnya aktivitas fisik dan faktor stres juga mempengaruhi. Oke. Nah, untuk informasi nih Mbak, kita saat ini sedang disaksikan oleh TV RSIJ yang diblocking di seluruh ruangan dan juga melalui TVmu. Nah, untuk para pendengar dan pemirsa bisa langsung menyaksikan melalui streaming di tv.rsi.go.id. dan jika ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kami ada Mbak Sri dari Gizi, itu juga bisa langsung menghubungi ke 840, jangan lupa ya. Oke Mbak, kita lanjut aja nih. Nah, tadi kan ada yang kurang gerak sama obesitas, itu ternyata bisa juga menyebabkan kanker. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu? Terus sebenarnya tadi ada kaitannya Mbak Fina ya, misalnya kalau misalnya asupan makan kita banyak, lalu kita kurang aktivitas fisik, berarti kan nanti situ ada penumpukan energi yang tidak terpakai. Nah, cadangan energi ini berubah menjadi lemak, akhirnya cadangan lemak dalam tubuh kita berlebih, menyebabkan obesitas. Nah, dengan obesitas itu kan juga nggak bagus nih, jadi obesitas itu juga dapat meningkatkan beberapa faktor menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya yaitu kanker. Gitu. Terus juga tadi ada ya radikal bebas, itu juga bisa memicu kanker. Nah, untuk mengantisipasinya tuh gimana sih Mbak, biar kan kalau kayak kita gitu kan berangkat ke kantor pastinya kan kena polusi udara, kena asap, matahari yang berlebihan gitu kan, sinar matahari yang terlalu panas. Nah, itu untuk menghindari terkena kanker ada nggak sih asupan gizinya? Nah, kalau untuk tadi kalau misalnya dari faktor lingkungan, misalnya asap rokok, debu, asap rokok, ya kalau misalnya kita hidup di Jakarta kan polusinya, polusi udaranya banyak banget ya. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita mau berangkat kerja, kita naik kendaraan bermotor atau naik angkutan umum, ya mungkin menggunakan masker gitu ya Mbak Fina ya, supaya tidak terpapar dengan polusi udara. Nah, kalau dari makanan ya harus mengkonsumsi
makan-makanan yang antioksidannya tinggi. Nah, itu biasanya ada pada sayur dan buah, itu harus diperbanyak ya sebagai antioksidan alami. Jadi misalnya kalau misalnya dari sayur dan buah cukup, tidak perlu lagi konsumsi suplemen-suplemen untuk daya tahan tubuh misalnya gitu ya. Jadi cukup dengan antioksidan alami saja sudah cukup gitu. Ya, tapi di Indonesia sendiri Mbak, kira-kira banyak nggak sih orang yang terkena kanker itu, terus prevalensinya bagaimana? Iya, berdasarkan estimasi dari WHO, faktor obesitas dan tadi aktivitas yang kurang tadi menyumbangkan 30% dari penyakit kanker gitu ya. Jadi cukup banyak ya Mbak. Terus saat ini 1,6 miliar orang dewasa di seluruh dunia tuh mengalami overweight, kelebihan berat badan, dan 400 juta diantaranya itu mengalami obesitas gitu. Lalu berdasarkan SKRT tahun 2001, penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor 5 di Indonesia, setelah penyakit kardiovaskuler, lalu infeksi pernapasan dan pencernaan ya. Terus kalau dari data SIR sendiri tahun 2006, itu kanker terbanyak yang dirawat inap itu terbanyak pada kanker payudara, disusul kanker leher rahim, kanker hati, dan saluran empedu, lalu limfoma dan leukemia. Leukemia biasa terjadi, paling banyak itu terjadi pada anak-anak ya Mbak. Gitu. Malahan pas anak-anak tuh banyak yang terjangkit leukemia. Iya. Nah tapi sebenarnya faktor pencetusnya itu kan bisa juga dari pola makan ya Mbak. Iya betul. Nah terus bagaimana sih kita harus menjaga pola makan yang baik supaya terhindar dari kanker tersebut? Iya. Memang untuk sebenarnya caranya mudah dan murah ya Mbak ya, hanya dengan mengatur pola makan yang sehat dan hidup yang sehat juga. Nah, sebenarnya gangguan gizi itu dengan pola makan yang tadi yang saya bilang, perbanyak sayur, perbanyak konsumsi buah gitu ya. Lalu misalnya perbanyak konsumsi air putih seperti air itu. Putih. Lalu tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan, itu salah satu dari untuk pencegahan dari pola makan seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu zaman sekarang kan sibuk nih Mbak, kerja, ada yang berkarir, ada yang bisnis, ada yang kerja harus ke kantor pagi-pagi. Jadi kan susah nih masak pagi-pagi gitu ya. Susah juga menyediakan bumbu-bumbunya sendiri. Akhirnya kan sekarang banyak yang menyediakan bumbu siap saji. Ya, nah, betul. Itu tuh itu bisa menyumbang efek biar cepat kena kanker enggak? Itu maksudnya bisa menyebabkan kanker enggak sih itu bumbu siap saji itu? Iya. Kebanyakan kalau misalnya orang tua ini ya, kalau misalnya orang tua tadi yang Mbak Vina bilang misalnya bekerja, biasanya ibu-ibu nih suka praktis aja ya, ngasih ya, anaknya praktis, misalnya nugget, sosis gitu ya, yang tinggal goreng, nggak perlu diolah lama gitu ya. Nah itu juga kurang bagus ya kebiasaan seperti itu. Diharapkan sih tidak membiasakan untuk memberikan anak makan-makanan yang siap saji seperti itu. Misalnya tadi juga bumbu masak yang sekarang sudah banyak ya, mulai dari bentuk sayur sampai tempe goreng udah ada bumbu jadinya. Nah juga kan itu pakai vetsin ya, penyedap gitu, itu juga kurang bagus. Jadi alangkah baiknya misalnya menyajikan makanan secara alami, membuat bumbunya bumbu dapur secara alami gitu ya, dari bumbu-bumbu masakan yang alami gitu, tidak menggunakan bahan-bahanan yang menggunakan penyedap atau pengawet. Ya, jadi mungkin malamnya udah disiapin dulu ya bumbu-bumbunya, bahan-bahannya apa aja. Jadi paginya tinggal udah langsung masak aja gitu. Iya. Ya, terus untuk asupan gizinya tadi kan sudah kita bahas ya. Tapi ada nggak sih makanan-makanan, misalkan makanan apa aja yang bisa mencegah Mbak, bisa mencegah terjadinya kanker? Untuk makanan yang untuk pencegah terjadinya kanker tadi ya, yang sifatnya antioksidan. Antioksidan itu antioksidan apa aja? Biasanya ada di vitamin A ya, beta karotin, vitamin C, vitamin D, vitamin B, itu juga banyak kandungan antioksidannya. Lalu misalnya menghindari makanan-makanan yang sifatnya karsinogen. Gitu. Ya. Nah, terus kan juga ada, aku pernah dengar Mbak, katanya tomat itu kan bisa untuk mencegah kanker. Tapi ada juga yang lebih baik, itu direbus dulu, itu benar nggak sih? Jadi sebelum kita konsumsi tomat, direbus dulu, itu katanya bisa mencegah kanker, itu benar nggak Mbak?
Untuk pengolahannya sebenarnya bebas ya Mbak, boleh dimakan langsung misalnya sebagai lalapan atau dibuat jus atau misalnya mau diolah dibuat sayur juga nggak ada masalah seperti itu. Tapi memang benar tomat itu mengandung antioksidannya cukup tinggi. Oke. Untuk masyarakat awam kan mungkin nggak tahu ya. Tadi ada vitamin A, vitamin D, vitamin C. Itu didapatnya dari makanan dan sayuran apa aja? Bisa disebutin nggak kira-kira apa aja sih itu Mbak? Makanan dan sayuran, buah-buahan apa aja yang bisa mencegah kanker? Biasanya misalnya vitamin A yang tinggi beta karotinnya ya, dia biasanya ada di sayuran yang berwarna orange atau yang berwarna kuning ya, misalnya tadi wortel, wortel, tomat gitu ya. Lalu vitamin C banyak dijumpai pada buah tadi yang warnanya juga orange, atau kuning, misalnya jeruk gitu ya, jambu biji. Nah itu juga tinggi vitamin C-nya. Jadi nggak hanya buah yang rasanya asam aja yang tinggi vitamin C-nya, ternyata jambu biji juga kaya akan vitamin C. Cabai juga termasuk Mbak, vitamin cabai C-nya juga tinggi, iya. Seperti itu ya. Lalu vitamin E juga mengandung tadi antioksidan, ini banyak pada sereal ya, pada sereal, lalu minyak nabati, minyak jagung, sayuran yang berdaun hijau misalnya bayam, kangkung ya, katuk misalnya gitu. Katuk juga ya. Lalu misalnya selenium ini terdapat pada daging, kerang, serealia juga. Kerang ada. Boleh itu? Boleh, apa-apa. Soalnya saya pernah mendengar nih, katanya kalau orang yang takut kena kanker atau sudah terjangkit kanker itu dilarang makan kerang, dilarang makan minyak-minyakan secara berlebihan, terus juga daging nggak boleh. Itu benar nggak sih Mbak? Kalau daging daging merah ya Mbak, ya Mbak. Daging. Nah, jadi kalau misalnya yang berdaging putih, misalnya kayak ikan, ayam itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk daging merah dihindari saja atau kita batasi penggunaannya, tapi tetap jangan terlalu sering. Diperbolehkan. Boleh, tapi nggak boleh terlalu sering. Misalnya 2 minggu satu kali satu potong gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu sering untuk yang daging merah. Ya. Kalau untuk seafood sendiri itu gimana? Kalau misalnya nggak ada komplikasi dengan kolesterol tinggi atau hipertensi, boleh, nggak apa-apa. Tidak boleh. Ya. Baik pemirsa, jika Anda ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kami, di sini ada Mbak Sri yang sedang membahas tentang kanker, itu bisa langsung menghubungi ke 840. Nah Mbak, untuk kanker nih, kan kadang-kadang pasien kanker susah makan ya Mbak. Nah itu gimana sih mengatasi supaya bisa doyan makan gitu? Iya. Yeah. Ada nggak kiat-kiatnya atau bagaimana caranya? Iya. Yeah. Gangguan gizi dapat terjadi ya, dapat timbul pada pasien kanker yang disebabkan kurang asupan makan. Kurang biasanya asupan kan, apalagi misalnya habis kemoterapi gitu ya, nah suka mual gitu ya Mbak ya, muntah. Itu kan karena mual muntah itu akhirnya kan nafsu makannya menurun, asupan makannya juga menurun kan ya, nggak terlalu banyak makanan yang masuk, itu mempengaruhi tuh di situ beresiko ada gangguan gizi di situ ya, ada gangguan gizi. Lalu tindakan medik tadi kemoterapi tadi ya, lalu efek psikologis. Nah mungkin karena pasiennya merasa oh saya sakit kanker, jadi kan ada efek psikologisnya ngedrop gitu ya, ya ngedrop. Ya betul. Lalu tadi pengaruh keganasan sel kankernya ya. Nah jadi zat-zat gizi dan zat-zat bioaktif dalam makanan kita sehari-hari itu dapat mencegah kanker, menghambat perjalanan dari keganasan sel kanker ya, serta dapat menghalangi kekambuhan lagi, jadi untuk mencegah metastase ya. Sebelum kayaknya kita masih asik nih ya, masih asik membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi ketidaknafsuan pasien kanker. Tapi sepertinya ada yang mau lewat dulu nih Mbak. Jadi untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Radio Airtime Fokus, promosi kesehatan untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini.